Halo Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Yus Lopi yang love banget ini mau berangkat lagi ke Bali ya dek ya. Papa mau kerja, doain lancar rezekinya, kerjanya juga supaya dapat uang banyak, nanti papa bisa pulang lagi ya. Biar bisa ketemu adik entah lagi ya. Papa kerja buat beli pempes, buat beli susu sama beli jajan ya. Jadi doain papa nanti supaya banyak rezeki ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ikuti juga perjalanan kita, perjalanan saya naik travel. Karena aku kan tidak punya kendaraan, jadi kali ini aku bakalan naik travel yang kedua kalinya. Seperti apa pengalamannya, ya ikuti terus dan tonton terus. Ini deh. Aku berangkat jam 11, dari travel jam 11. Dungane lancar, penggaweane juga rezeki nih. Hati-hati, sepeda. Supaya nanti papa bisa pulang ya. Dapat uang banyak, nanti papa pulang. Bayar utang di sik. Baru ngelompok-ngelompok untuk pulang. Ya. Ini yang dibawa ini tripod, tas isi baju, sama helm, itu tok. Jadi teman-teman, aku udah siapin semua apa yang dibawa. Yang penting ya KTP, HP, dompet lah. Aku sekarang masih menunggu. Ini gak tahu jam berapa, ini udah jam 11 kurang 10 menit. Dia bilang sih jam 11 lebih. Tapi tadi sopirnya udah konfirmasi, udah OTW ke sini, mungkin dari Gesangnya ya, dari tempatnya dia baru sampai atau di kantornya menuju ke sini tadi jam berapa ya? Saya nggak tahu, yang jelas lama banget. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting dia udah konfirmasi, yang jelas kan jam 11 lebih, ini jam 11 kurang, jadi aku masih menunggu dengan mata yang ngantuk seperti ini karena ini jam-jam waktunya orang tidur ya. Tapi aku masih melotot, masih nunggu travelnya datang. Insya Allah nanti mungkin di mobil baru bisa tidur. Halo Re, akhirnya kali ini aku nonton Gesang. Setelah sekian lama menunggu travel, akhirnya sampai juga. Tapi jam 00 lebih seperempatan tadi nyampe. Terus alhamdulillah, ternyata ini aku punya saudara sekampung yang arahnya sama ke Denpasar. Cuman Mbak Inun dulu yang nyampe duluan ya. Koyok ini, nek didelok rute-rute ini Mbak Inun dulu baru aku. Tapi nggak tahu juga sih namanya. Arus itu kita nggak tahu. Oke teman-teman, sebenarnya mata ini ngantuk. Habis ini mungkin aku mau istirahat di dalam mobil. Nanti nggak tahu kita dapat makannya di mana, di warung gandrung atau di mana, saya nggak tahu. Nanti kita bakalan lihat menu apa aja yang tersedia di sana. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Halo, selamat pagi Rek. Ini aku sekarang ada di Gunung Kumitir. Aku tumben. Mungkin karena aku udah lama nggak naik travel, jadi perutku tuh mual-mual dari Jember tadi sih. Alhamdulillah sekarang udah mampir di sini. Jadi aku buang semuanya di toilet. Ya, memang aku ada salah makan waktu berangkatnya. Jadi ya, ya resikonya seperti itu. Ini saiki aku bareng Mbak Inun, tapi dia kuat, dia hebat. Karena ya wis biasa.
biasa naik kodok-kodok pun dia nggak akan mabuk. Gimana perjalanan Anda hari ini? Mabuk tuh sama ya? Aku yang udah pensiun mabuknya, alhamdulillah sih. Oke teman-teman, kita mau break dulu, istirahat dulu sambil dinginin mobil, baru kita berangkat lagi ke Denpasar. Ikutin terus perjalanan kita. Aku gak bisa masuk karena ada suara, ada house music, takutnya kena copyright. Halo Rek, selamat pagi semuanya. Aku ada di Patung Menari. Kalian bisa lihat di sana. Itu pernah sempat viral juga karena katanya tangannya itu bisa bergerak sendiri. Atau seiring berjalannya waktu-waktu itu tangan itu bergerak dari tempat semulanya. Ih, serem ya, horor. Tapi ya memang begitu. Tapi enggak tahu juga. Ya udah kita langsung aja ke sana. Selamat datang di Desa Penari. Patung ini apa namanya? Saya enggak tahu itu terbuat dari semen atau lempengan tembaga, aku nggak tahu. Ya jelas bentuknya itu seperti besi gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan inilah penampakan dari patung menari di Gunung Gumitir di Banyuwangi. Oke Rek, akhirnya wis numpak kapal. Setelah perjalanan mulai jam 11 bengi, jam 12 bengi, karena masih jemput-jemput penumpang yang lainnya. Memang travel seperti itu ya. Jadi masih muter-muter. Terus okay, sekarang jam berapa ini? Setengah 9 kalau nggak salah. Iya, setengah 9 pas baru duduk di kapal. Pokoknya ikuti terus perjalanan Yosi Lobe sampai ke Denpasar. Gak tahu nanti sampai jam berapa, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, akhirnya sampai juga di Denpasar. Sekarang mau beli bakso dulu biar menghilangkan mualnya, mumetnya supaya hilang. Saatnya makan bakso dulu. Sampai